Gunung Merapi yang terletak di Kabupaten Sleman, Magelang, Boyolali, Klaten, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah yang memiliki ketinggian 2.968 di atas permukaan laut. Hingga saat ini aktivitasnya masih cukup tinggi dan berada pada fase erupsi efusif. Potensi bahaya saat ini berupa guguran lava dan awan panas pada sektor selatan barat daya meliputi Sungai Boyong sejauh maksimal 5 km, Sungai Bedok, Krasak, Bebeng sejauh maksimal 7 km. Pada sektor tenggara meliputi Sungai Woro sejauh maksimal 3 km dan Sungai Gendol 5 km. Sedangkan lontaran material vulkanik apabila terjadi letusan eksplosif dapat menjangkau radius 3 km dari puncak. Pada pengamatan hari Minggu 27 Februari 2022, pengamatan pukul 06.00 hingga 12.00 waktu Indonesia bagian barat, Gunung Merapi terlihat jelas. Teramati asap kawah utama berwarna putih dengan intensitas sedang dengan ketinggian sekitar 10 hingga 50 meter di atas puncak Gunung Merapi. Cuaca berawan, angin lemah ke arah timur. Suhu udara 21 hingga 26 derajat Celcius dengan kelembapan udara 68 hingga 81%. Untuk tekanan udara 567 hingga 718 mm Hg. Kegempaan yang terjadi 30 kali gempa guguran dengan amplitudo 3 hingga 42 mm dengan durasi gempa 22 hingga 163 detik. Satu kali gempa hembusan dengan amplitudo 6 mm dengan durasi gempa 30 detik. Satu kali gempa hibrid atau fase banyak dengan amplitudo 7 mm dengan durasi gempa 7 detik.